Saya dengar reaksi pasca bajet 2017. Golongan ibu bapa melahirkan rasa syukur dengan pemberian bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar dalam kalangan keluarga berpendapatan di bawah RM3,000. Kalau yang kita tahu, anak-anak yang masih bersekolah akan dapat RM100 kan untuk yang pendapatan RM3,000 ke bawah. Bagi saya, memang ibu bapa sebenarnya kena manfaatkan betul-betul sebenarnya. Walaupun dia nampak RM100, tapi kita manfaatkan betul-betul. RM100 itu mungkin boleh guna untuk simpanan, mungkin bergunakan untuk betul-betul untuk anak tu, gunakan untuk kepentingan anak tu. Berkenaan dengan bajet 2017 tentang peruntukan untuk para pelajar yang bernilai RM100 seorang, alhamdulillah rasanya satu inisiatif yang baik daripada kerajaan lah untuk membantu para ibu bapa tentang apa persediaan untuk anak-anak naik ke sekolah kan pada tahun depan. Dan pastinya dalam kekuatan ekonomi hari ini, harga naik, barang naik kan. Jadi RM100 tu sedikit sebanyak mesti maksudnya boleh membantulah dalam keluarga membuat persiapan yang sepatutnya. Dan saya rasa ini adalah peruntukan yang berterusan sebab sebelum ini pernah dilaksanakan dan ini bukan satu langkah yang baik untuk membantu golongan ibu bapa yang mengantar anak dia ke sekolah. Dan katalah seorang ibu bapa tu ada anak dia 2 orang, 3 orang di sebuah sekolah, maka dia akan dapat 300 satu orang. Jadi benda sikit sebanyak membantu meringankan bajet awal persekolahan keluarga ni. Inisiatif lain dalam aspek pendidikan bagi sekolah rendah dan menengah turut diberi bajet kali ini, antaranya peruntukan RM600 juta kepada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah.